Iskandar, Bang John Iskandar dan Ibu salah ya. Dan Mbak Nur ya. Ini oh, Masya Allah 25 masa, tahun. Masa kesini Bang sini. Makanya Ibu. Salah ya, Bang dan Mbak berarti ya. Oke, Mpok. 25 tahun sudah pernikahannya ya. Alhamdulillah. Ini kapan dirayakan? Katanya mau dirayakan dengan konser ya besok ya. Saya ingin merayakan 25 tahun lagi. Iya. Lama banget ya. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya, kita lihat dulu ini seperti apa sih kompilasi penampilannya di orkes orkes moral pengantar minum racun berikut ini. Aku nanya nih sama Nur, benar nggak sih? Ini ternyata juga oh tampilannya kan gitu ya gitu, tapi ternyata sebenarnya bucin, betul nggak? Betul. Tahu nggak bucin apa? Apa bucin? Budak cinta. Oh salah ya itu lagi. Maksudnya mesra banget, romantis, nempel kemana-mana, gitu nggak? Iya, nyaman soalnya. Hah? Nyaman. Nyaman. Dulu kenalnya gimana sih ceritanya? Dulu. Dulu waktu kenalan dia kan orang pesantren. Dia kalau nulis surat bahasa Arab, tulisan Arab. Saya mau tulisan apa? Kan dulu ada Pak Pung Oil tuh. Pas saya buka ada keterangannya, tulisannya Cina. Saya balas aja Cina. Gak serius, ini bercanda. Emang gitu, bercanda jadi nggak pernah Indo gitu. Gak kita kemana, kerja kemana. Gitu. Tapi itu cerita beneran begitu? Enggak gitu. Kan, nggak pernah dilurusin juga. Oh, saya lihat gue Liao Shen Hu. Ni jing liao fei huan yi he. Ni jing zhang sa. Jing xuan xiang sui shuo. Mbak Nur, ini kalau bercanda terus waktu ngajak nikah taunya bahwa dia serius apa main-main dari mana? Iya emang ya. Dari dulu juga emang gitu. Jadi kalau kita serius dia bercanda gitu kan. Bapak ini mah bukan bercanda, tapi serius coba gitu kan. Saya gitu, emang gitu. Menghindari ketidaknyamanan. Oh. Jadi dibawa bercanda aja. Iya. Jadi ini salah satu kuncinya langgeng 25 tahun itu. Kalau saya masih gagah. Oh iya betul. baru 36. Apanya 36? Umurnya baru 36. Oh iya ya, umurnya baru 36. Enggak dibalik ya. Enggak. Terus apalagi satu bahwa ya apa-apa itu jangan terlalu dibawa serius. Itu kuncinya. Apalagi sih? Jadi kita masuk dalam kelompok OTW. Apa itu? Orang tua. Wow. Oh. Silahnya kaget ya. Tapi di 25 tahun ini pernah ada masa apa yang menurut perjalanan pernikahan itu ada yang paling berat tuh ada pastinya. Ya api itu kadang-kadang mati, kadang-kadang gede. Oh iya. Alhamdulillah ya kita larut. Kita kecilin terus tuh api. Kecilin terus. Kok dikecilin? Biar nggak gede. Oh, api itu masih api berantem ya? Ya, masih ada aja sih pasti ya, namanya ada. Pasti. Okay. Cuman kecilinnya gimana cara heboh? Selain tadi nggak selalu dianggap serius. Bim, salasim, kecil. Oh, jadi kita mindset kalau kita. Kalau si papa nggak mau lama gitu, kalau ada ini apa berdebat gitu, udah besok udah ini lagi nggak boleh. Gitu. Oke, okay. Itu kan api emosi. Kalau api asmara, gimana caranya supaya tetap gede? Kita akan bahas lebih lanjut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumi. No secret.